Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bilqisah Channel hari ini ya, edisi tanggal 6 Juli 2021. Kondisi update terkini di Jalan Ahmad Yani Pengkolan masih cukup lengang dengan beberapa toko tutup dan juga siaga para petugas Satpol PP demi pengamanan di PPKM darurat edisi hari keempat. Apotek masih buka ya buat warga Garut apabila mau ke Apotek Rezeki, masih melayani. Ada bapak petugas Satpol PP terus berjaga, bersiaga, dan juga bapak kepolisian dari TNI Polri hadir. Spot kami ambil pukul 9 pagi ya. Juga bagi para warga Garut yang mau ke Yoma, silakan. Yoma buka ya. Yang mau ke supermarket sudah dibuka. Begini dari Garut Pengkolan Jalan Ahmad Yani masih kondisi ditutup dalam penerapan PPKM darurat. Bersiaga pula para TNI memantau situasi Jalan Pengkolan. Ya, jalan Ciledug juga kosong, ditutup. Oke, situasi terkini dari Jalan Pengkolan kami laporkan untuk warga Garut ya. Dan pastinya info ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan para keluarga besar ya, Kabupaten Garut bisa sehat dan selalu sehat dan dijauhkan dari wabah penyakit pandemi corona ini. Demikian informasi yang bisa Bilqisah Channel laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.